gue mau ketemu sama temen gue nih, tapi gue nggak punya handphone, masa iya gue bawa laptop nih. Gue aja lagi ikutan giveaway iPhone. Giveaway siapa? Nih lu, ini HP lu anjir. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay, di video kali ini aku mau nganterin adik aku sekolah. Hari pertama dia masuk dan aku pengen surprisein dia karena dia nggak punya handphone gitu loh. Jadi dia tuh pakai handphone aku, terus pakai handphone aku, terus pernah gak sih kalian yang kata kayak punya adik tapi minjem handphonenya tuh 30 menit gitu, kayak penting-penting tapi minjemnya tuh nge-scroll IG, TikTok gitu-gitu. Adik aku lagi mandi, guys. Dah. Iya. Cepet, katanya mau dianterin. Heeh. Ya udah. Gua tunggu di bawah ya. Kita tunggu di bawah ya, guys. Jadi, Alda kan lagi mandi, terus kita ini ada masker aku mau keluar, terus kita mau taruh handphonenya dia di mobil aku, guys. Jadi nanti pas dia datang ke mobil aku, ayo. Terus dari situ kata dia, apa? Itu ada apa? What? Gak ada apa-apa. Iya. Jadi ini handphonenya. Ini handphonenya udah aku setting pakai wallpapernya dia. Kata aku, itu handphonenya dah. Handphone siapa? Handphone lu kali? Enggak, handphone lu. Coba aja lihat wallpapernya. Mana mungkin gua pakai wallpaper orang Korea. Oh iya. Kok bisa sih handphone gua di situ? Udah gila, lo udah gila. Tau enggak? Itu gak sih cara main surprise-surprisean? Aku enggak ngerti, guys. Selamat pagi, Alda. Mau nge-vlog boleh gak? Nganterin Alda. Kok gak bawa tas? Enggak, orang bawa satu buku doang. Di, kocak banget. Sekolah gak bawa tas gimana sih? Bang. Aduh, lupa bawa minum lagi. Oh iya. Gua aja gak sekolah tapi bawa tas. Kok sekolahnya pakai baju bebas? Orang cuma bentaran doang. Bentaran doang ini? Enggak sih, sampai Johar. What? Ngapain tapi? Enggak, sampai sebelum Johar. Guys, jadi dia tuh nggak punya handphone loh. Percaya nggak? Ada yang mau giveaway nggak? Ini kok buram ya? Giveaway handphone emang ada yang dapat ya? Giveaway iPhone. iPhone berapa? 11 Pro Max. Hey. Wah, parah lu. Siapa yang mau ngasih iPhone 11 Pro Max? Jangan ngadi-ngadi. Jadi dia tuh ceritain dah, apa handphonenya kenapa? Mati anjay, tiba-tiba. Kan gua lagi bikin story. Terus tiba-tiba mati. Terus kata Alda gak bisa dibenerin. Dan itu katanya kalau dibenerin tuh abisnya berapa juta gitu. Jadi kemarin dia bilang gini, gue mau ketemu sama temen gue nih, tapi gue gak punya handphone, masa iya gue bawa laptop nih. Emang apa sih gak boleh? Terus kadang-kadang kalau aku ada, kak pinjem kak handphonenya kak. Terus habis itu pinjemnya tuh lama gitu, jadi kan kitanya yang punya. Aduh, kan bete coba gak punya HP lo. Kan orang kalau minjem sesuatu barang orang kan cepet ya dibalikin. Ini gerak-gerak. Kalau dia mah lama banget. Padahal dia udah punya handphone, guys. Bang. Tapi dia nggak menyadari itu. Dia punya handphone tapi dia nggak menyadari itu. Aneh banget ya. Emang iya. Gua aja lagi ikutan giveaway iPhone. Giveaway siapa? Adalah. Terus lu optimis menang gak? Enggak. Hey. Ya, burem. Lu harus optimis daripada ikut giveaway. Nih lu, ini HP lu anjir. Ih, anjir, bukan kali HP lu anjir. Di, gak jelas banget. Emang iya? Itu HP lu bukan? Di. Di, HP siapa, Megi? Itu HP lu bukan, gue tanya doang. Mana gue tahu? Ya udah kalau nggak tahu mah ya udah handphonenya sini lagi. Di, kok
bukan, gue nanya kan. Kalau bukan ya udah berarti emang rezeki gue handphonenya ada di sini. HP kan. Gue kan iPhone 7. Iya. Berarti itu bukan handphone lu. Berarti ini handphone gue. Bang. Berarti bukan handphone lu. Ekspresinya Alda tuh kayak mana gitu ya? Kayak mau dikasih apapun tuh ekspresinya kayak gitu-gitu, standar banget. Kalau standar tuh gini. Seneng gak lu dah? Muka gue ini banget, gelap banget. Seneng gak? Sumpah guys, dia tuh 3 hari belakangan ini tuh kesel mulu bawaannya. Iya, gak ada HP coba. Lu, ih bete banget. Hatinya dongkol banget. Kata gue, ini orang kenapa sih? Ya. Enggak ya, gue kagak ini aja, kagak enak hati. Gak pernah mau ngobrol sama gue, bener-bener yang gak pernah mau ngobrol. Nih ntar nih dapet handphone nih, pasti dia tuh kayak cengingiran. Terus kayak pundak gue digini-giniin gitu loh guys, digini-giniin. Masa? Ini beneran? Ah bohong ya, dia mah bohong-bohong mulu kan. Ntar ini punya temennya nih. Ya, gue kesel banget. Tatap mata gue. Dan kayak gitu dong. Males gue dibohong-bohongin. Tatap mata gue. Ah, gak kelihatan sih kok. Kesan-kesannya apaan punya HP baru? Ini beneran apa enggak? Iya, ntar kalau lu menang giveaway berarti handphonenya buat gue ya. Di orang gak ikutannya ituan, gak ikutan. Gue gampar mulut lu lo. Selamat datang Instagram. Terus ya main WhatsApp lagi. Gue udah seminggu lebih dah, hampa banget hidup lu tanpa WhatsApp. Tapi lu bisa main di laptop. Hah? Main kan nggak bisa kalau HP-nya nggak tersambung. Mbak, jadinya gue main di laptop cuma Instagram, Facebook, gitu doang. Sama apa ya? YouTube. Seneng gak tapi? Ah? Gue gak seneng. Ah, kalau gak seneng, gue mau balikin lagi aja lah. Iya, apaan lu? Enggak. Mager banget gue. Kan udah dikasih. Kapan gue bilang dikasihnya? Lu bilang ini punya gue. Gak jelas. Gua nanya doang punya lu atau enggak. Iya punya gua, udah dah. Ya dah, ini buat gua aja, ribet. Lu ngomong mulu gua puyeng nih. Lu gak berterima kasih gitu sama gua? Enggak, lu mah bohongan kadang-kadang. Males gua, ntar diambil lagi. Gitu. Ntar dia nyatain. Enggak ada, ini punya teman gua. Enggak, itu beneran punya lu. Lu mah orangnya nggak pernah mau berterima kasih. Terima kasih. Bang. Ku ucapkan. Terima kasih. Ku ucapkan pada yang kuasa mempertemukan kita. Nah belok kiri, belok kiri, belok kiri itu. Belok kiri. Iya ini. Ini ada sekolah gue. Ini udah mau sampai. Pesantren Nurul Zahra. Ya, tutup dah. Aduh, sekolah gue tutup ternyata. Kemetan. Ternyata sekolahnya belum dibuka, guys. Deg-degan enggak? Deg-degan soalnya teman gue. Enggak sih, be aja. Bilang apa? Hah? Bilang apa sama gue? Dreams. Dreams apa? Dreams ya. Kasih. Dreams kasih. Dreams kasih. Ya, gue malu banget ya. Misi pak. Malu banget gue kak, sumpah kak. Kak, gue malu banget kak. Dimana sekolah lu? Di mana ada kelasnya? Ini BG, di sini. Parkir. Kelas lu di mana? Hah? Dia udah sampai. Gue pengen, udah. Dadah Alda. Bye. Pulpen gue hilang. Ya ilah, ada-ada aja. Ya, semangat ya belajarnya. Pak.
Guys, itu aja vlog aku. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, I love you.